YouNews. Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan YouNews setiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouNews Weekend. Referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga? Tetap saksikan YouNews Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Mahajana. Mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sobat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. YouNews Reportase. Mengurai semua permasalahan berdasarkan fakta di lapangan. Lengkap, tajam, berimbang. YouTube. Mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan kehidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan gitu. Ya. Jadi harus ada proteksi, seperti itu. Okay. YouTube, informasi dalam format Top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Lalu, mau tahu negara mana saja yang masuk dalam kategori terkaya? Tunku Abdul Rahman. Yang kekal menjadi sebuah negara demokrasi. You Guess, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Membuat dan menciptakan perubahan-perubahan. Bekerja dengan ikhlas. Ikhlas ya kak, itu ikhlas yang paling pertama itu kayak gitu nggak pernah kayak udahlah kok bisa enggak ada ya, malah senyum tertawa. Oh gitu. iya tetap saksikan YouCast setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program YouNews Siang. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah YouNews selengkapnya. Pengerukan tanah di tempat pemakaman umum Kijang di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan telah dihentikan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada nazir atau pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakaf tanah TPU Kijang tersebut. Komisi 1 DPRD Bintan bersama pemerintah setempat dan masyarakat Kelurahan Kijang Kota melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan pengerukan tanah di kawasan TPU Kijang. Awalnya pengurus TPU Kijang meminta bantuan untuk meratakan tanah yang berbukit. Setelah ada tempat pembuangan tanah tersebut, pengerukan tanah mulai dikerjakan di kawasan TPU Kijang. Tempat pembuangan tanah dari kawasan TPU Kijang milik warga Kelurahan Kijang Haji Zamzami. Haji Zamzami memiliki lahan seluas kurang lebih 1 hektar berada di Kampung Seidatuk Kijang, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Pengerjaan tersebut sudah berlangsung sejak bulan Februari 2022 dan dihentikan sekitar awal Maret 2022. Dengan adanya pekerjaan sosial tersebut, Hani Zamzami dipanggil hingga dimintai klarifikasi dari pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian menyarankan ke dirinya untuk mencari nazir dari tanah wakaf TPU Kijang. Tanah saya, ya. Sampai 1 hektar. Berapa ukurannya Bang Haji? Sekitar 8 ribuan. Bang Haji bayar berapa itu? Dengan Hani ya? 35 juta. 35 juta ya? Iya, dua kali pembayaran ya. Harinya sama dengan 14. Kalau hitung laporan kami sekitar 700 ribu. Oh gitu ya? Iya, sesuai dengan kepolisian, saya minta keterangan, itu juga.
dalam biasa pemeriksaan kan datang siapa Pak Isida yang memanggil saya. Jadi Pak Isida bilang, Pak, sebetulnya ini kan ada desakan dari kita, karena masalah ini kan dari lalu, karena Bapak dipanggil kemarin, Bapak kan di Jakarta, jadi setelah itu seminggu baru Bapak datang. Jadi kalau bisa diuruslah untuk menentukan nazirnya Bapak, jadi supaya bisa apa nih dilanjut kembali itu apa biar kelihatannya masalah ini, kata Pak Isida. Ada minta tolong untuk pelebaran dengan perataan makam itu. Jadi setelah beberapa hari kan dari anggota perempat tuh dia bilang abang sudah bisa kerja. Sudah bisa kerja kan saya carilah untuk menampung pembuangan kan. Penampung pembuangan kebetulan Pak Jam-Jam nih dia mau terima untuk pembuangan tanah makam tuh di lokasi Pak Jam-Jam. Cuman kan kami kan mau minta bantu, karena kita pembuangan lahan makam itu kan, tanah itu kan kita perlu biaya. Jadi Pak Jam-Jam bersedia, dia hanya mengeluarkan per tripnya 50 ribu. Dengan 50 ribu itu kan kita untuk bayar dump truck, untuk bayar alat berat dengan pekerja. Hanya itu aja. Aktivitas penggalian sebenarnya itu yang dinamakan retribusi sebenarnya. Dia lebih cenderung ke objek pajak, ya kan, namanya pajak MBLB, ya kan. Nah, kemarin pihak pengelola datang ke kantor kami, memang ingin membayar pajak, tapi setelah kami survei melihat lokasinya bahwa itu merupakan tanah wakaf, yaitu perkuburan, ya. Jadi kami menelaah kembali setelah kami mengacu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu, bahwa tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan, ya kan? Karena itu sudah tertera di pasal 67 di Undang-Undang 41. Nah, atas dasar itulah kami tidak menarik pajak tersebut. Pada prinsipnya saya dengan Pak Camat akan meminimalisir persoalan ini agar bisa kita selesaikan. Nah, kita tahu bahwa keinginan dari pihak kepolisian juga bahwa tolong dicari nazirnya agar ada penetapan untuk kegiatan berikutnya, Pak Camat, ya. Sesuai dengan kita tadi, secepatnya kan kita tentukan, kita akan komunikasikan dengan Kementerian Agama, dalam hal ini Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Menteng. Sesungguhnya hari ini kita undang beliau, namun karena hari ini banyak acara untuk pernikahan, beliau tidak bisa juga mewakilkan untuk menjadi menikahkan, ini tidak bisa. Jadi beliau memang sudah kita undang, namun minta maaf, beliau tidak bisa hadir karena acara pernikahan yang banyak untuk menikahkan warga kita juga pada hari ini. Dan beliau juga mudah-mudahan bisa membantu kita terkait daripada siapa sesungguhnya nazir daripada tanah wakaf tersebut. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV, mengabarkan. Jajaran Polda Gorontalo menggelar operasi keselamatan Otanaha 2022. Setiap pengendara yang terjaring, petugas akan memeriksa kartu vaksin dan kelengkapan surat kendaraan. Berbagai upaya terus dilakukan Polda Gorontalo dalam mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat. Salah satunya lewat operasi keselamatan Otanaha 2022. Setiap kendaraan yang lewat akan diperiksa surat kelengkapan berkendaraan dan kartu vaksin COVID-19. Satu persatu pengguna kendaraan ditanya apakah sudah mengikuti vaksinasi dengan menunjukkan bukti kartu vaksin. Bagi yang kedapatan belum vaksin, petugas akan langsung mengarahkan pengendara tersebut mengikuti vaksinasi yang telah disiapkan. Yang tidak pakai masker, kami berikan masker. Kemudian yang kedua, vaksin. Jadi baik vaksin yang pertama maupun yang kedua, bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksin pertama ataupun kedua, di sini kami langsung menyiapkan tempat untuk vaksin. Jadi masyarakat yang menyampaikan kepada kami, Pak, kami baru divaksin sekali, kami vaksin untuk yang kedua kalinya. Kalau belum sama sekali, kita vaksin sekali. Nanti dari masyarakat yang belum, kita fasilitasi. Jadi tidak pakai menunggu, seperti itu. Kegiatan operasi ini juga dilakukan oleh seluruh Polres jajaran di Provinsi Gorontalo hingga 14 Maret nanti. Kemudian pengendara yang tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan juga dilakukan penilangan.
Tim Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, beberapa ketua umum partai politik mengajukan usulan perpanjangan masa jabatan presiden terus menuai polemik atas wacana pemilu diundur. Usulan tersebut menjadi bola panas di kalangan elit politik dan mendapat respon dari banyak pengamat. Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi PPSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yunia Riza Hakiki menyebutkan ada 4 poin yang akan terjadi jika memaksakan pemilu diundur. Pertama, ide perpanjangan masa jabatan presiden merupakan hal yang ahistoris. Hasil kesepakatan reformasi 1998 menghendaki adanya penyempurnaan ketatanegaraan yang diikuti dengan demokratisasi. Kedua, perpanjangan masa jabatan presiden merupakan hal yang inkonstitusional terhadap Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Poin selanjutnya, ide perpanjangan masa jabatan presiden mengingkari semangat pembatasan kekuasaan atau prinsip konstitusionalisme yang menghendaki kekuasaan harus diatur dan dibatasi. Partai politik itu kalau dalam bahasa kami melakukan penyiapan-penyiapan, konstelasi-konstelasi untuk bagaimana menata agar pemilu besok itu tetap bisa menyetabilkan ekonomi. Jadi kalau alasannya agar ekonomi stabil itu tentunya tidak bisa kemudian dilawan melalui penundaan pemilu. Harus ada solusi yang lain. Pemilu tetap terselenggara, tetapi yang nanti mungkin memimpin atau menduduki jabatan baik presiden, wakil presiden, legislatif, itulah yang bisa tetap menyelamatkan ekonomi nasional. Apabila wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode direalisasikan, Yuniar akan menghadirkan poin keempat, yakni upaya melanggengkan kekuasaan. Dengan demikian, praktik-praktik abuse of power akan terjadi tanpa tahu akan berakhir. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Kemenhub dan kepolisian melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh operator angkutan truk agar tidak melebihi dimensi dan muatan atau overdimension, overloading alias odol. Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kementerian Perhubungan Budi Setiadi usai melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha Angkutan Darat di Semarang pada Senin 7 Maret menegaskan, sebagai upaya mencegah pelanggaran truk odol, pemerintah merencanakan perhitungan tarif angkutan barang. Budi Setiadi mengatakan ketidakseragaman tarif menjadi pemicu operator angkutan truk melanggar aturan muatan. Padahal sesuai aturan batas toleransi, kelebihan muatan hanya diizinkan 5% dari kapasitas daya angkut. Budi tak mengelak ada kerjasama antara operator angkutan truk dengan pemilik barang dalam praktek pelanggaran kelebihan muatan tersebut. Ini kan juga diawali dari hubungan kerja antara pengemudi, pemilik kendaraan, dan juga pemilik barang. Tadi Pak Dirantas menyampaikan, kalau overdimensi murni adalah dengan hubungan kita dengan pemilik kendaraan. Tapi kalau menyangkut masalah overloading, itu ada kaitan antara pengemudi yang kerjanya dengan kontrak dengan pemilik logistiknya. Dan memang tadi menyampaikan sebagian ada menyangkut masalah tarif. Saya akan coba bicarakan lebih lanjut, tapi sebetulnya kita sudah punya formula bagaimana untuk melakukan penghitungan tarif. Karena seperti sampaikan tadi, Undang-Undang 22 mengatur bahwa untuk tarif itu memang diatur dengan pasar market lah. Upaya pemerintah dalam menertibkan angkutan truk odol disambut positif oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo. Aptrindo meminta agar dilakukan pengawasan secara ketat, baik di jalan raya, jembatan timbang, hingga ke perusahaan angkutan truk. Tindakan melebihi dimensi dan muatan atau odol pada angkutan truk merupakan salah satu penyebab utama laka lantas dan mempercepat kerusakan jalan. Adanya ketetapan hukum terhadap pelanggaran odol ini dilakukan sebagai upaya mendukung target zero odol di tahun 2023 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.